Ya, pertama saya berharap masyarakat Lanijaya dan Papua semakin hari semakin cerdas dalam memilah, dalam membedakan isu, menerima isu, menyerola isu. Harap semakin hari semakin dewasa, semakin bijak, sehingga segala sesuatu yang terjadi, perubahan-perubahan yang terjadi itu semua dikonteskan untuk kemajuan dari peradaban atau kemajuan dari setiap individu yang ada di tanah ini. Jadi saya berharap tidak terprovokasi dalam isu-isu atau polarisasi pola pikir yang sempit yang merugikan diri sendiri. Jadi jangan membangun isu-isu pesimis di dalam negara ini. Begitu. Itu yang saya lihat. Dan saya satu orang pribadi yang mau melawan dengan arus besar, punya pemikiran-pemikiran yang menjebak. Sehingga sebenarnya waktunya untuk diskusi tentang kalau barang itu tiba, apa yang kita lakukan? Bukan isu asut-asut untuk demo menolak terus. Ya, itu kan politik negara. Dan itu siapapun tidak tahu. Mengapa provinsi harus ada di Wamena? Kan sekarang sudah undang-undang sudah berubah. Bukan lagi aspirasi dari bawah, tapi sudah negara melihat bahwa daerah ini terlalu luas. Oh, daerah ini begini-begini. Kan ada di pikiran pemerintah pusat. Ya, kita semua serahkan pemerintah pusat. Yang saya mau ajak rakyat ini, jangan lupa bahwa kita diatur oleh pemerintah dan negara. Begitu. Hari ini orang bilang orang Papua akan habis karena pemekaran. Pemekaran kabupaten ke pemekaran provinsi. Saya bilang itu bohong, itu kata-kata setan. Jadi semua bahasa itu bohong. Jangan bawa-bawa dalam rumah. Makanya hari ini saya mau kasih tahu terakhir. Semua aparatur negara jangan main-main. Kau mengucap syukur karena negara Republik Indonesia ada di sini. Maka kau akan makan sedikit, tapi kau akan kelihatan kau diberkati luar biasa. Tapi mengeluh terus baru membenci pemerintah ini, kau lihat sedikit lagi kau mati. Ya? Jadi Pak Sekda, sudah saatnya, kalau ada yang demo-demo program pemerintah, baru dia pegawai negeri, pecat hari ini juga. Biar Lanijaya punya nama naik. Ya toh? Kau demo pemerintah, toh? Baru bilang pegawai negeri yang pimpin demo di belakang ada banyak ada yang itu tidak benar. Masyarakat juga dengar,